Halo guys, salam sejahtera untuk kita semua dan kali ini kita akan mereview sebuah stylus dari Baseus. Ya, jadi mungkin kalian sudah kenal ya merek dari Baseus dan ini saya beli stylus universal ya, jadi cocok untuk segala model gadget kalian. Oke, jadi sekelilingnya itu seperti ini. Ya, segelnya. Ya, kita coba buka saja. Jadi saya ambil yang warna hitam. Sebenarnya ada dua pilihan, yaitu hitam dan salah satunya itu abu-abu atau grey. Dan untuk sebagai informasi juga, kalau stylus ini tidak pakai baterai ya, jadi cukup langsung dipakai saja. Kita simpan saja dulu. Dan untuk kelengkapannya di dalam itu, dia kalau ini pasti harusnya ya cadangan untuk apa ya istilahnya, untuk nipnya. Kalau saja sewaktu-waktu dia itu rusak, bisa diganti pakai ini. Jelaskah? Ya. Terus di dalam boxnya ada, ya, ini buku kitab sucinya, buku panduan dan paling tidak kalau tidak salah, ya, kartu garansi. Ini setiap kita beli gadget dari atau aksesoris dari Baseus pasti ada hadiah begini ya, jadi stiker. Dia ini berbahan metal kalau nggak salah, karena ini dingin. Susah fokus ya Baseus. Seperti tidak seperti stylus pada umumnya, dia ada penahan seperti ini, dia menyesuaikan dengan bentuk layarnya. Dan untuk sebelahnya ini dia juga asli, pulpen asli, bisa dipakai untuk menulis. Saya cari dulu kertasnya. Kita langsung coba saja di tab Samsung. Kita pakai ini. Jadi kalau kalian berharap ini bisa dipakai untuk kerjaan profesional, yang terlalu berharap ya, karena ini dia kalau kita pakai, kita coba dulu buka apa ini, pin up atau pin up saja.
seperti itu. Kalau kita coba menulisnya di sini saja. Jadi ini cukup lancar ya, tidak terlalu banyak delay-nya. Hanya saja kalau kita mau buat untuk kerjaan profesional, paling tidak kita pakai. Jadi seperti ini untuk tanda tangan.